Ya, saya berharap ada artis, ada kolektor mobil yang tertarik. Mudah-mudahan sekali lagi ini bukan sekedar kami lelang, tapi memang akan kami gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang susah. Ada kaos jersey gitu ya. Kemudian ada selimut, rice cooker, terus ada kompor. Ya, terus ada voucher. Ini ada voucher yang sudah expired. Saya coba minta kontak saya, meskipun nilainya cuma 5 juta kalau nggak salah, nggak sampai 6 juta setengah. Tapi saya coba kontak lah, aku minta tolong bisa dihidupkan lagi supaya kita bisa belikan untuk bahan-bahan saudara kita yang saat ini mungkin dalam pengungsian kan gitu. Ya. Ini untuk harga yang mau dilelang nanti akan turun. Kita akan 36, enggak, kita akan appraisal dulu. Kita akan appraisal dulu, saya enggak berani harus di-appraisal. Jadi harus di-appraisal, melalui appraisal dulu baru kemudian kita lelang. Kalau yang biasa appraisal kan tahu sepertinya harganya. Jadi semua harus di-appraisal. Saya enggak mau langsung harga perolehan, karena kalau harga perolehan kan emas itu jadi murah sekali. Itu enggak seperti itu. Dan saya juga berharap ini, kenapa sekali lagi ini bukan sekedar kami melelang, tapi bahwa mungkin ada dermawan-dermawan yang juga dengan melakukan mengikuti lelang ini sebetulnya juga membantu saudara-saudara kita begitu.